Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alva Remek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengatasi masalah lupa password di akun 500px teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi 500px-nya. Nah, kita buka nih ya, teman-teman ya. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan dari 500px seperti ini, kalian tinggal pilih aja yang login, teman-teman ya. Karena kita sudah mempunyai akun tapi lupa password. Jadi kita klik aja login di sini. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan dari login dari 500px, nah, kalau kalian yang dulu daftarnya itu menggunakan Facebook ataupun menggunakan akun Google, nah, kalian harus ngeklik yang bawah ini, teman-teman ya, yang forgot your password ini ya. Nah, pokoknya kalian klik aja yang ini. Nah, setelah itu kalian nungguin sebentar di sini. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa lihat recover password. Kalian harus masukin di sini email kalian, teman-teman ya, atau username kalian yang terhubung dengan akun 500px kalian ya. Nah, di sini saya akan masukin Nah, ini dia. Nah, kalau sudah langsung aja kalian klik di bagian bawah ini atau tombol send email, teman-teman ya. Nah, akan klik aja di sini send email. Nah, di sini kalian bisa lihat kita telah mengirimkan kamu sebuah password reset email. Coba cek di info kalian. Nah, kalian tinggal cek aja info kalian, teman-teman ya. Kalian bisa cek langsung di Gmail atau kalau kalian menggunakan Yahoo, kalian bisa buka aja Yahoo kalian, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan refresh. Nah, ini ada email dari 500px, teman-teman ya, barusan ya. Jam 18.17. Nah, langsung aja kita buka di sini emailnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, langsung aja kalian klik di bagian bawah ini ada reset password, teman-teman ya. Nah, kalian klik aja di sini tombol reset password, kalian bisa klik di sini. Nah, kalian bebas pakai browser apa aja. Kalau saya sih pakai Google Chrome, teman-teman ya. Nah, saya buka Google Chrome di sini, saya tungguin ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman ya, tinggal kalian masukin aja password baru kalian ya. Nah, kalian masukin di sini untuk kolom pertama itu password barunya, dan untuk kolom keduanya ini kalian ulangi aja password baru yang telah kalian isi di kolom pertama, teman-teman ya. Nah, di sini biar nggak lama-lama saya isi terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, setelah kalian isi semua, langsung aja kalian klik di bagian bawah ini ada tombol reset password, teman-teman ya. Nah, langsung aja kalian klik di sini reset password, kemudian tinggal kalian tungguin di sini. Nah, masih memproses teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah dibawa ke tampilan login dari 500px lagi, itu tandanya kalian tuh sudah berhasil untuk membuat password baru kalian, teman-teman ya. Nah, untuk itu kalian bisa kembali lagi aja ke aplikasi 500px. Kalian tinggal pilih aja login kembali. Nah, setelah itu tinggal kalian masukin aja di sini email dan juga password kalian yang baru, teman-teman ya. Nah, jadi cara langkahnya itu cukup simple. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung atau kalau kalian mempunyai pertanyaan mengenai aplikasi 500px, kalian boleh komen kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video.